Pemirsa, Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung turunkan program bantuan bagi pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 di wilayah Kota Bandung. Program yang diberi nama Bantuan Ekonomi Langsung atau BEL tersebut disalurkan selama 3 bulan dari mulai Oktober hingga Desember 2020. Guna membantu pemerintah dalam hal mengentaskan masalah ekonomi akibat pandemi COVID-19, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Bandung meluncurkan program bantuan bagi pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 di wilayah Kota Bandung. Program yang diberi nama Bantuan Ekonomi Langsung atau BEL dimaksudkan guna memberikan penguatan modal kepada para pelaku UMKM yang terancam gulung tikar akibat pandemi COVID-19. Besaran bantuan yakni 1 hingga 5 juta rupiah per UMKM selama 3 bulan mulai Oktober hingga Desember 2020 dengan tentunya mendapatkan pendampingan dari Basnas untuk mengelola kelanjutan UMKM-nya. Jadi bantuan ini kita tujukan kepada pelaku ekonomi UMKM ya, yang sekarang mengalami dampak dari COVID-19 ini luar biasa ya. Banyak yang betul-betul usahanya berhenti karena begitu kemarin lockdown atau PSBB kemarin mengalami nggak bisa ikhtiar kan, nggak bisa usaha sehingga modalnya habis ya, modalnya habis. Nah saat ini kita menyalurkan kepada 678 penerima manfaat sebanyak 2.560.000.000 ya. Dalam kondisi ini kita secara bertahap kita akan harus melakukan evaluasi ya, mudah-mudahan di sampai Desember ini bisa terrealisasikan. Diharapkan dengan program bantuan ekonomi langsung atau BEL tersebut, masyarakat Kota Bandung khususnya para pelaku UMKM dapat terus bertahan di tengah pandemi COVID-19 yang belum usai. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.